Halo saudara, inilah kondisi Sungai Punggawa yang melintasi Desa Karangsari, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga saat ini. Debit air mengalami peningkatan yang cukup signifikan, bahkan di sebelah timur itu sudah mencapai tanggul. Mungkin untuk yang di bawah, untuk lebih hati-hati kembali. Demikian 10.14 yang dapat kami sampaikan untuk Rapi Wilayah 23 Kabupaten Purbalingga. Agus Markondel memang oye. Agus Markondel memang oye. Mau banjir. Kali mau banjir. Todong nganan perak. Ini bapak wakil kades Manduraga lagi melihat lokasi. Bapak kades ya wakil melihat lokasi. Aku mikir wis nang main Pandora, apa ada perbaikan. Biar nanti ada perbaikan. Evakuasi warga Desa Combowetan banjir. Ya Bapak Ibu, dapat saya laporkan hari ini terjadi bencana banjir di Desa Jompo, di mana sungai meluap begitu derasnya. Beberapa warga nampak masih terisolasi di rumahnya Pak Sukarjo sama Mas Novan. Nah ini ya, Bapak Ibu mohon doanya, mudah-mudahan semuanya selamat. Untuk warga Jompo pastinya kita mohon berdoa bersama. Ini sungainya lagi membesar ini ya. Yang di tepi sungai dari hilir sampai ke bawah, mohon hati-hati dan kewaspadaannya. Kita belum tahu ini. Mudah-mudahan air segera mengecil, semuanya bisa selamat. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, selamat malam. Hari ini tanggal 12, malam 13. Mudah-mudahan menjadi catatan kita untuk berhati-hati semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.